Halo, halo. Balik lagi dengan Melisa Eswinata. Jangan lupa like and subscribe dulu ya. Selamat pagi. Di Bali, sekarang kita lagi mau cari tempat sarapan yang enak. Dan pas waktu lagi jalan kaki di sekitar Sanur, kita ketemu satu restoran, yaitu namanya Bread Basket. Yuk kita lihat dalamnya yuk. Pas waktu kita masuk ke dalam, ngeliat tempatnya dan variasi menunya, ini cocok banget buat bagi orang-orang yang lagi cari breakfast. Jadi, Bread Basket ini menyediakan menu yang berbagai macam jenis roti. Ada bagel, ada pretzel, ada ciabatta, ada garlic pretzel juga, pokoknya banyak banget deh. Pokoknya terus ada focaccia juga. Jadi buat kalian yang memang suka European bread yang nggak terlalu otentik-otentik banget ya, bisa kesini. Di sini juga menunya selain bread ada juga menu yang lain. Selain itu, Bread Basket juga mempunyai interior yang membuat kita itu duduk nyaman banget di sana. Jadi bisa menikmati roti-roti ini semua sambil ngopi di tempat yang sangat nyaman. Jangan lupa, di sini selain tempat breakfast juga bisa dijadikan tempat meeting juga loh. Bagus ya interiornya. Nah, selain itu, gue juga take away. Yang gue take away itu garlic pretzel sama cheese bagel. Nah, cheese bagel ini gue buka pas waktu udah sampai hotel. Pas waktu gue cobain, aduh mantep jiwa, enak banget ini teksturnya dan feelingnya. Nah, jadi buat kalian yang pencinta roti, terutama roti-roti kayak begini, silahkan cobain Bread Basket ya. Nah, ternyata di Jakarta juga ada loh. Silahkan ya, di searching di Google. Oke deh kalau kayak gitu. Thanks for watching.